Kami menyiapkan ini sebagai pesan bahwa kami berdua, kemudian koalisi, serius. Apa alasannya, apa pesan tersirat yang mau ditunjukkan pasangan Amin berani mendaftar di hari pertama? Ini soal kesiapan. Kami memandang persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan sebagai persoalan yang serius. Yang dipikirkan dengan matang, dipersiapkan dengan matang, bukan hal-hal yang diputuskan di hari-hari terakhir, jam-jam terakhir. Dan kami menyiapkan ini sebagai pesan bahwa kami berdua, kemudian koalisi, serius. Kami bukan main-main. Dan ini bukan sebuah urusan pribadi-pribadi. Ini adalah urusan bangsa. Jadi ketika kita sudah bersepakat tentang pasangan, bersepakat dengan platform, bersepakat dengan gagasan perubahan, maka ini soal waktu. Begitu waktu pendaftaran dibuka, kami mendaftar. Dan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia bisa dari situ menilai. Kami ingin menyampaikan, ini serius, kami bersiap dengan insya Allah dengan baik, dan begitu ada waktu untuk mendaftar, kami langsung mendaftar. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.